Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد آبائي وأمهاتي في الله أكرمني وأكرمكم الله. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Jalla Ula atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah Jalla wa'ala curahkan pada kita semua, diikuti dengan menghadiahkan salawat dan salam kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa meneguhkan hati kita, pendirian kita dalam meniti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya cintai, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah At-Takwir sebagaimana yang dikabarkan. Kita masuk ayat wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Betul ya? Ayat 22 ya. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Betul ya? Ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, menyangkal atau mengingkari, membantah daripada tuduhan orang-orang kufar terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan atau gelar yang sangat buruk, sangat rendah. Saya mau tanya jemaah, orang gila dipandang, dimuliakan, dieluk-elukan, diusung, atau dihinakan. Dihinakan, nggak ada orang yang memperdulikan dia, jadi bahan ejekan, bahan ketawaan. Itulah orang gila. Ketahuilah bahwa khairu man wati'a tsara, sebaik-baik manusia yang pernah memijakkan kakinya di muka bumi ini, itu telah digelari dengan gelar yang sangat buruk tersebut. Siapa? Majnun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah digelari apa? Gila. Itu manusia terbaik di muka bumi ini, kekasih Allah, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, digelari dengan gelar yang sangat rendah, gelar yang sangat hina, yakni majnun, ya. Di mana di antara mereka ada yang mengatakan tentang Nabi kita SAW bahwa Muhammad itu adalah syairun majnun. Muhammad itu tukang syair, penyair yang gila. Selain gelar-gelar yang lain, sahirun kadzab, seorang tukang sihir yang pendusta, ya. Dan banyak lagi gelar-gelar yang lain. Ada sabi, orang yang keluar dari tradisi masyarakatnya, sabi. Macam-macam gelar yang mereka, ya, sematkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai mereka mengganti nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nggak pernah merubah nama, malah mereka rubah nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Muhammad jadi orang terpuji, Muhammad jadi orang tercela. Apa bahasa Arabnya? Muzammam. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mereka rubah namanya dari Muhammad menjadi Muzammam, orang yang tercela. Muhammad orang yang terpuji, Muzammam orang yang tercela. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menghibur diri di hadapan para sahabat ketika beliau berada di hadapan sahabat dan mengatakan, "Kalian sadar gak sih bagaimana Allah Jalla wa'ala mengalihkan, bagaimana Allah Jalla wa'ala melindungi, menjaga, ya, diriku dari cercaan orang-orang kufar Quraisy." Ya, Rasulullah pernah mengatakan di hadapan para sahabat, "Tidakkah kalian menyadari, ya, bagaimana Allah Jalla wa'ala menyelamatkan namaku, menyelamatkan diriku, kehormatanku dari cercaan masabbah Quraisy." Qalu kaifa dzak ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Gimana ya Rasulullah Allah telah menyelamatkan namamu, kehormatanmu dari cercaan orang-orang kufar Quraisy?" "Yasubbuna Muhammadan, ya yasubbuna muzammaman wa ana Muhammadan." Kata Rasulullah SAW, kan yang mereka celah siapa? Muzammam. Jadi orang-orang kufar Quraisy itu jamaah sekali cintai, sampai bocah-bocah mereka di pinggir jalan itu apa? Syair-syair yang mereka bikin itu isinya cercaan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. "Muzammaman qalaina wa dinahu abaina wa amrahu asaina." Terus diulang-ulang sampai bocah-bocah mereka pinggir jalan. "Muzammaman qalaina wa dinahu abaina wa amrahu asaina." Muhammad itu kita benci sama dia, agamanya ogah, nggak mau kita masuk. Agama apaan tuh? Qalaina, nggak mau. Apa itu agama Muhammad? Gila. Wa amrahu asaina, perintahnya kita maksiati, kita bangkang Muhammad tuh, nggak usah taat sama Muhammad. Persis kayak Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila. Fir'aun memaksiati Rasul yaitu Musa alaihissalam, maka kami siksa dia dengan siksa yang berat. Ya, maka lihat jemaah sekalian cintai karena Allah SWT, ya, bagaimana mereka menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai tega-teganya nama Nabi kita dirubah. Sampai-sampai paman beliau Abu Jahal kadang-kadang keceplosan, ya. Tadinya mau nyebut Muhammad, tapi apa? Kagak jadi. Mau bilang apa? Muhammad, enggak jadi. Apa? Ingat nama gelar baru buat keponakannya, buat ponakannya yang membangkang ini. Mau nyebut Muhammad, nggak jadi. Akhirnya apa? Oh, Muzammam, kata dia. Paham nggak maksudnya? Karena selama ini kan dari nabi kita bocah sebelum bawa Islam, ibaratnya Abu Jahal lisannya udah biasa manggil Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya enggak? Begitu nabi kita bawa Islam, bawa risalah tauhid, dirubah namanya. Ya kagoklah dia nyebutnya. Orang biasanya nyebut Muhammad, akhirnya apa? Mudhammam gitu. Subhanallah, sampai segitunya paman dewe. Ini menunjukkan bisa jadi musuh dan bumerang buat dakwah ini, buat sunnah ini, bisa jadi orang terdekat kita. Lihatlah siapa? Nuh, lihatlah Lut alaihissalam. Nuh, istrinya yang kemana-mana berdakwah, ceramah di kaumnya, seraya berkata apa? Innahu majnun, suami saya orang gila. Ya. Mending ustadz, ini nabi, istrinya ceramah mana-mana mengkantar suaminya. Suami saya gila, teman tidur dibilang suaminya gila, yang nemenin dia tidur, ceramah sana sini, orang bilang apa? Suami saya gila, dan seterusnya. Ya. Jangan sekali cintai karena Allah SWT. Berat ujian mereka. Ya. Lihat nabi kita, berat ujiannya sampai dibilang majnun, gila, penyair pendusta, dan seterusnya. Ya, penyair gila dan seterusnya, kesambet. Nabi kita dibilang kesambet, dituduh kesambet. Muhammad ini kesambet nih. Makanya mereka menawarkan agar mencari apa? Dukun terbaik. Akan ngumpulin harta dan cari dukun terbaik untuk ngobatin nabi kita kalau memang nabi kita kesambet. Tuduhan demi tuduhan. Besar ujian kita, ujian nabi kita SAW, jamaah sekalian cintai. Ternyata ujian itu beliau tidak alami hanya ketika beliau masih hidup. Beliau meninggal pun masih banyak ujian menimpa beliau. Padahal beliau sudah terpendam di dalam kubur, walaupun jasad beliau tidak termakan dan tidak tersentuh oleh, ya, maksudnya tidak kemakan tanah dan seterusnya. Tetap ujian demi ujian datang. Cercaan terhadap beliau, ada yang bikin karikatur, ada yang bikin ini, film itu, dan seterusnya. Cercaan terhadap nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Itu semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapatkan cercaan, hinaan sampai setelah beliau wafat. Biasanya kan orang kalau udah mati ya wes berlalu begitu saja, nggak ada lagi mulut yang mencerca biasanya toh. Tapi nabi kita sampai detik ini banyak tak yang mencerca beliau, menghina beliau. Banyak dari orang-orang kufar terutama. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua untuk meninggikan derajat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin meninggikan level beliau, derajat beliau di sisi Allah Jalla wa'ala. Wong ibunda kita Aisyah, ketika para sahabat, beliau udah tahu bahwasanya para sahabat ini suatu saat akan jadi bahan cercaan, akan menjadi bahan hinaan dan seterusnya, akan dicerca, akan dicela, bahkan ada yang dikafirkan. Maksudnya mereka rata-rata dikafirkan sahabat ini. Ibunda kita tahu itu, the feeling. Maka ibunda Aisyah mengatakan, Allah menginginkan umur mereka habis, selesai sudah umurnya, tapi Allah tidak menginginkan pahala mereka habis. Paham maksudnya jangan? Oke, Allah inginkan umur mereka putus, tapi pahalanya Allah nggak mau pahala sahabat itu putus. Semakin banyak orang-orang busuk di kalangan Syiah itu mencerca para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, makin tebal pahalanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah enggan menjadikan pahala mereka putus walaupun umurnya sudah putus dengan kematian. Jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kembali kepada pokok pembahasan kita. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah diuji dengan ujian yang macam-macam. Dibilang gak adil lah sama Bani Khawarij, dibilang gila lah sama orang Quraisy, dibilang ya pendusta kayak sama orang-orang kufar Quraisy. Ujian demi ujian. Itu sifatnya ucapan. Ya, sampai fisik beliau alami sallallahu alaihi wasallam. Fisik dilempar di Taif sampai berdarah kaki beliau. Fisik di mana beliau apa? Diboikot sampai nggak bisa makan, keris apa pada kurus, anak-anak beliau pada meninggal. Ibunda Khadijah juga meninggal di musim pemboikotan di Syu'ib Bani Hashim. Jemaah sekalian cintai. Ujian demi ujian. Tapi saya tidak heran dan kita nggak perlu heran dengan itu semua. Sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah, jangan sekali cintai sunnah ta'ala. Dan juga ini jadi pelajaran bagi kita yang dapat ujian di hari ini, meniti sunnah, meniti tauhid, ujiannya banyak. Jangan heran. La ta'jab fa innahu sunnatur rahman. Jangan kau bingung, jangan kau heran. Itu sunnatullah, pasti rukun hidup bagi yang megang tauhid, bagi yang megang sunnah, sudah jadi rukun hidup kita di akhir zaman ini. Sebelum kita mati ini sudah jadi rukun, banyak ujian. Kalau yang nyantai-nyantai, leha-leha, nggak ada ujiannya dan seterusnya, perlu dipertanyakan. Dia meyakini keyakinan model apa? Itu jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana kasih gambaran, semalam pernah saya sampaikan ya, mumpung saya ingat, saya kasih gambaran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ya seorang artis, di mana di dalam surah Taha itu artis pertama yang disebut namanya di dalam surah Taha itu siapa jemaah sekalian cintai? Semalam saya sempat bahas ini untuk mendukung pembahasan kita saja, bahwa Nabi kita masya Allah ujiannya berat, berat, cercaan, hinaan, fisik bahkan. Siapa yang jadi artis di awal-awal surah Taha itu? Allah katakan, wa hal ataka hadisu Musa. Siapa artisnya? Musa. Padahal nabi-nabi Bani Israel banyak tidak jemaah? Banyak banget, bahkan ya kebanyakan nabi diborong sama Bani Israel, ya tidak? Ya toh, keturunan Ishak kan paling banyak nabi ya. Ya, nabi-nabi itu paling banyak dari Bani Israel. Arab cuman berapa sih? Ya toh? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Allah katakan kepada beliau, wa hal ataka hadisu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabas لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Muhammad, sudah datang nggak kabar atau kisahnya Musa kepada dirimu? Kok yang disebut Musa? Padahal nabi-nabi ulul azmi ada lagi yang lain toh? Ada Isa, ada Ibrahim, ada Nuh, ada nabi kita ya. Walaupun ini yang diajak bicara nabi kita ya. Ada nabi-nabi yang lain atau selain ulul azmi banyak sekali, terutama di nabi-nabi Bani Israel banyak sekali ya. Kenapa enggak wahal ataka hadisu Yusuf sebelum Musa misalnya? Kenapa enggak disebut itu? Padahal banyak. Wahal ataka hadisu Daud, wahal ataka hadisu Sulaiman. Kok wahal ataka hadisu Musa? Ini dalam Quran paling banyak disebut namanya nih. Subhanallah. Kenapa ya? Ada apa dengan Musa yang Rasul dapatkan beliau di langit ke-6 ketika Isra Mi'raj? Ada apa dengan Musa? Subhanallah. Ternyata jemaah sekalian cintai, dari sekian rentetan nabi-nabi Bani Israel, yang paling sabar, paling berat ujiannya menghadapi kaumnya, paling sabar ya, paling memiliki azam yang kuat, kesabaran, keteguhan, maka dia diangkat jadi ulul azmi minar rusul. Ya, paling sabar menghadapi kaumnya Bani Israel, yang paling banyak dikerjain nabinya, dikerjain kaumnya siapa? Musa alaihissalam. Ya, makanya nabi kita ketika mendengarkan cercaan dibilang Muhammad ini tidak adil, maka beliau mengatakan rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Kok Musa yang disebut? Ada sesuatu dengan Musa ini. Semoga Allah merahmati Musa. Laqad uziya aktsar min hadza fasabar. Dia telah diuji lebih banyak dibandingkan yang saya dapat ini. Ya, akan tetapi dia tetap bersabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan bahwa Musa ini, perhatikan, Musa ini diutus kepada lil alamin atau kepada kaumnya saja? Coba bayangkan. Musa diutus hanya kepada kaumnya, jadi disuruh untuk apa? Skupnya lebih kecil dibandingkan Nabi kita SAW. Musa ini disuruh, diutus oleh Allah untuk ngurus kaumnya saja. Bani Israel, nggak ada disuruh ngurus yang lain di permukaan bumi yang lain, di belahan bumi yang lain, nggak ada. Pokoknya Musa tak utus kamu urus tuh Bani Israel, kaummu saja. Ngurus satu kaum saja, ujiannya gimana? Walah Musa, ujiannya luar biasa. Kerjain bener sama Bani Israel, Musa alaihissalam. Padahal baru ngurus berapa jemaah? Satu kaum, ujiannya sudah begitu. Bayangkan, sudah berdakwah lama, udah pada banyak bertauhid dan seterusnya, ditinggal 40 tahun, ditinggal 40 hari ditinggal. Wis, dakwah dia selama ini ya, menjadikan kaumnya mentauhidkan Allah semata, hanya menyembah Allah tok. Baru tinggal 40 hari ya. Baru ditinggal 40 hari sudah berpindah hati dari menyembah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah menyembah apa? Ya, ijlan jasadan lahu huwar. Yang dia sembah adalah apa? Patung anak sapi yang terbuat dari emas yang bisa bunyi. Bisa bunyinya pun karena bukan bunyi, emang bisa bunyi, bisa ngomong, tapi karena dibolongin, sebelah dibolongin, sebelahnya lagi dibolong, tiupin angin. Oh, Bani Israel saking on-nya, oh bunyi kata dia, Tuhan bener berarti bisa bunyi, padahal tiupan angin. Allah musta'an, bodoh ya. Coba pulang-pulang ternyata mereka udah nyembah apa? Patung anak sapi yang terbuat dari emas. Gimana coba perasaan seorang nabi, seorang dai, tinggal 40 hari, sebulan 40 hari ditinggal kok sudah seperti itu. Kan ujiannya besar jemaah sekalian cinta. Ini baru ngurus satu kaumnya saja, ujiannya luar biasa, dikerjain sama kaumnya. Pikirkan sekarang, Muhammad diutus kepada orang Arab doang? Hah? Kepada kaumnya, kaum Arab gitu doang Nabi kita diutus? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Arab lil'alamin. Semua buat manusia yang hidup di bawah kolong langit ini. Kira-kira ujiannya lebih kecil atau lebih berat lagi? Kira-kira? Oh, lebih super lagi ujiannya. Makanya di surga itu ada namanya wasilah. Wasilah itu ya adalah innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi li'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Wasilah itu adalah apa? Sebuah level kedudukan di surga yang enggak pantas kedudukan itu dimiliki oleh seorang hamba dari hamba-hamba Allah, kecuali seorang, maksudnya tak pantas kedudukan itu kecuali dimiliki oleh seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan saya berharap seorang hamba itu saya orangnya. Pantas saja Nabi kita levelnya paling tinggi di dalam surga jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, karena beliau udah super azamnya, beliau ulul azminya, beliau udah super. Dikatakan ulul azmi karena dia memiliki keteguhan, kekokohan, kesabaran yang super. Dan itu jumlahnya cuman berapa? Cuman 5. Mbahnya, pawangnya dari yang 5 ini siapa? Nabi kita alaihi wasallam. Wa ma sahibukum bimajnun. Ini bantahan karena orang kufar Quraisy menuduh Nabi kita apa? Muhammad majnun, gila. Ya wis, Allah bantah. Enggak rela Allah jalla wa'ala nabinya dibilang apa? Gila. Biasanya orang kalau cinta sama seseorang, seorang yang dia cintai itu dicerca, dihina, disakiti, dia bela enggak? Dia bela. Ya. Lihatlah para sahabat, saking bela nabinya sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya mereka kepada Rasulullah sallam. Lihatlah Zaid bin Ad-Dathina ketika siapa? Ketika Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Apa? Nodong pedang di lehernya Zaid bin Ad-Dathina, seorang pemuda sahabat yang kokoh, yang tegar, yang masya Allah, pemberani, yang enggak ciut di hadapan ujian demi akidah, demi din, demi iman. Di lehernya pedang sudah sama Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Zaid, gimana menurutmu kira-kira kalau ujung pedang ini nempel di leher Muhammad, bukan leher kamu? Gimana menurutmu? Hah? Coba lihat pembelaannya para sahabat. Dikatakan apa? Kalau seandainya, jangankan kondisi seperti ini oleh Abu Sufyan, saya dengar misalnya di negeri seberang yang jauh sono, Nabi saya yang tercinta Muhammad itu ditusuk kakinya sama apa? Duri. Kaki beliau ketusuk duri Nabi SAW. Jalan misalnya di negeri seberang sana, ya, sampai kabar kepada saya, Zed, itu nabimu di negeri seberang yang jauh sana kakinya ketusuk duri, apa yang kau lakukan? Apa kata Zaid? Saya akan safar, melakukan perjalanan jauh, sejauh apapun saya akan jalan, aku cabutin duri yang nusuk di kaki Nabi tercinta saya sallallahu alaihi wasallam. Saya akan cabut, nggak bisa saya ongkang-ongkang duduk enak-enak di sini sebelum saya pergi safar ke negeri seberang yang jauh itu, tak cabut duri yang nempel, yang nusukin kaki Nabi saya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini pedang apaan sih? Udah tebas aja, kalau memang kamu tebas, tebas aja. Ya, semuanya akan saya korbankan demi Muhammad. Harta nggak ada apa-apanya, nyawa saya akan korbankan demi Muhammad. Silahkan penggal-penggal, ya, demi Muhammad. Itu pembelaan mereka dan kecintaan yang jujur terhadap Nabi kita SAW. Di saat sekarang, ya, cinta terhadap Rasul hanya simbol-simbol, yel-yel, nasyid-nasyid, cinta-cinta Rasul 1, 2, 3, 4, nggak ada hakikatnya. Hanya nyanyian-nyanyian semata, senandung-senandung di musola-musola, masjid-masjid, tapi nggak ada hakikatnya. Mana ittiba sunnah ente? Mana ngikut sunnahnya? Sunnahnya malah dimusuhi, ditendang, tapi ngaku-ngaku cinta Rasul, cinta Rasul. Apa? Bahasa kasarnya bullshit semua itu. Kita nggak mau seperti itu. Kita ingin jujur mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sekali cintai karena Allah SWT. Non sewu kalau agak keras. Ini perlu saya tekankan supaya orang nggak seenaknya ngaku-ngaku malah sunnah nabinya ditendang. Kan ajib. Jangan sekali cintai karena Allah SWT. Wa ma sahibukum bimajnun. Enggak. Teman kalian, siapa maksudnya sahib di sini? Sepakat para ulama, sahib di sini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman kalian Muhammad, dikatakan teman karena dia orang dari kampung kamu, dari qabilah kamu, maksudnya dari kaum kamu, dalam artian sama-sama Arab dan seterusnya. Maka dikatakan apa? Sahib. Orang Mekah sama, lahir di situ, nggak jauh dari Ka'bah lahirnya. Hah? Ya, sejak kecil hidup sama kalian. Ya, mudanya juga sama kalian, maka dikatakan sahib, teman kalian. Dan ini juga sebagai, ya Allah itu apa ya, berbahasa kepada orang kafir masih sopan, ya, masih baik ya, masih kalian cinta, ya, ya, tidak dibahasakan tidaklah musuh kalian ini Muhammad, gila, enggak, dengan bahasa yang sopan, teman kalian. Subhanallah, ya. Seolah-olah Allah ingin mengambil hati mereka dengan membahasakan Muhammad ini kan teman kalian, janganlah dimusuhin banget, janganlah dirongrong, jangan dituduh macam-macam, ikutilah ajaran dia, teman kalian kok Muhammad, kalian tahu sendiri kan, ya, dari kecilnya Muhammad kalian tahu sekali bagaimana apa, tahu banget bagaimana karakter dan ya, pola tingkah lakunya Muhammad, karakter dia gimana kalian tahu banget, sampai kalian memberikan dia gelar sebelum Islam dia bawa apa gelarnya, As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Itu kan keluar dari mulut kalian sendiri, itu teman kalian, itu Muhammad itu teman kalian yang kalian dulu bilang dia apa, Sadiqul Amin, orang jujur dan terpercaya. Lah kok sekarang 180 derajat berubah jadi gila kalian bilang dan seterusnya. Nggak, ma sahibukum bimajnun, nggak gila teman kalian Muhammad itu. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Oke, kita lanjut. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya. Melihat siapa? Amin. Sang Amin. Ya, yaitu Jibril alaihissalam. Dia telah melihat Jibril alaihissalam di mana ya? Bil ufuqil mubin. Di mana? Di ufuk, ya, ya, yang nyata, yang jelas, ya. Walaqad ra'ah, dengan dalam bacaan lain walaqad ra'a, ya, riwayat Warsh, ya. Jadi sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihi salam, ya, dengan ru'yatu ain, langsung dengan mata kepala, langsung. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Bukan hayalan, bukan, ya, pokoknya nyata langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa? Melihat Nabi kita, melihat Jibril alaihi salam dengan ciptaannya yang wah, besar, luar biasa. Ya, dengan fisik yang kokoh, kuat. Ya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat persis, ya. Nabi kita apa Jibril alaihissalam diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam keadaan memiliki 600 sayap. Dilihat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu ujung sayapnya saja menutup antara masyrik dan maghrib. Bagaimana 600 sayap? Satu ujung sayap saja menutup apa? Masyrik dan maghrib. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking besarnya ciptaan Jibril alaihissalam yang merupakan, ya, komandannya malaikat di langit sana, ya. Beliau adalah ibaratnya komandannya para malaikat di langit sana. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Khilaf para ulama di ufuk mana Nabi kita melihat Jibril alaihissalam. Ada yang mengatakan seperti Sufyan ats-Tsauri, ra'ah fi ufuqis sama'is syarqi. Nabi kita melihat Nabi Jibril alaihissalam di ufuk, ya, langit yang sebelah timur. Kalau Ibnu Bahar berkata enggak, sebaliknya ufuk yang barat katanya. Ya, khilaf, ya. Yang jelas enggak penting bagi kita mau di barat kayak mau di timur kayak. Yang terpenting adalah Nabi kita melihat langsung siapa? Jibril alaihissalam. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah, akramani wa akramakumullah, kita singkat saja, langsung kita masuk ke ayat yang ke berapa? 24, ya. Allah berfirman, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin." Ini juga sebagai ya, bantahan terhadap orang-orang kufar Quraisy, ya, yang menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak, ya. Apa tuduhannya tergantung dengan tafsir daripada dhanin di sini. Apa makna dhanin? Coba dibaca dulu artinya, terjemahannya apa? Dan tidaklah dia Muhammad, nah, perhatikan. Jadi jangan dipikir di sini pelit harta. Ya, kan dhanin itu menurut sebagian ahli tafsir maknanya bakhil. Paham? Dhanin menurut sebagian ahli tafsir maknanya adalah bakhil. Zahirnya kalau kita bakhil itu identik dengan bakhil apa, jemaah? Bakhil harta. Ternyata di sini bukan harta yang dimaksud, karena Nabi kita dari segi kedermawanan harta, oh jangan tanya. Ajwadun nas, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, manusia paling dermawan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Makin lebay dermawannya beliau kapan? Di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, di saat Jibril alaihissalam berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, ya, fayudarisuhul Quran, kemudian tadarusan Quran sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jibril membimbing Nabi kita apa? Al-Quran di bulan Ramadan. Yang Ibnu Rajab berkata, maka mestinya setiap muslim yang kurang bacaan Qur'annya itu mampangin, perdengarin bacaan dia kepada orang yang lebih bagus bacaannya di bulan Ramadan, sebagaimana perbuatan Jibril dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam. Taib. Jadi jamaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dhanin. Di sini ada dua qiraah jemaah sekalian cintai. Ada yang membaca dengan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dha. Apa pakai? Pakai dha. Ini qiraah sahih juga. Ya, qiraah yang lain. Kalau kita kan bidhanin, ya toh? Dalam qiraah yang lain, karena Quran tidak turun dengan satu qiraah, satu dialek, ya dengan qiraah yang lain wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya sama kayak ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca ihdinas sirat pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Orang Arab dulu rata-rata ihdinas si si. Ya, ini qiraah. Kalau kita apa? Ihdinas si. Ihdinas si pakai sad. Ya, qiraat. Jadi jangan heran. Ada yang membaca wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Apa ti dhanin? Muttaham, tertuduh. Berarti artinya apa kalau dengan bacaan qiraah dhanin? Ya. Kata ini bidhanin ini qiraahnya Ibnu Katsir ya. Qiraahnya Ibnu Katsir bidhanin. Ya, bukan Ibnu Katsir tafsir ya. Bedakan Ibnu Katsir tafsir dengan Ibnu Katsir apa ahli qiraah, bedakan. Ada dua Ibnu Katsir. Kemudian ini juga bacaannya Abu Amr, begitu juga Al-Kisai, ya ulama qari semua, ya tak? Itu membacanya dengan dhanin. Apa mana dhanin? Muttaham, ya. Bukanlah Muhammad itu orang yang tertuduh, ya. Berarti maksudnya apa? Muhammad itu berarti orang yang siqah, orang yang terpercaya, ya. Nggak usah ragu-ragu sama Muhammad, nggak usah nuduh-nuduh Muhammad dengan tuduhan-tuduhan yang enggak-enggak, karena tuduhan itu semua mental, kagak benar. Muhammad itu orangnya thiqah. Dalam apa? Fima yuaddi anillah. Muhammad itu thiqah, terpercaya, jujur dalam menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Paham maksudnya jemaah ya? Untuk menyampaikan risalah ini Muhammad nggak ada apa? Enggak ada apa, enggak perlu diragu-ragukan. Muhammad itu orangnya thiqah, terpercaya, enggak, bukan orang yang tertuduh. Biasanya kalau orang tertuduh dipercaya enggak omongannya jemaah? Hah? Orang yang muttaham tertuduh biasanya omongannya dipercayai enggak biasanya? Jarang, langka. Ya, omongannya dipercayai. Nah, Muhammad ini bukan orang yang dhanin, bukan orang yang muttaham, bukan orang tertuduh. Jadi kamu percaya saja. Muhammad itu nggak mungkin berkhianat dalam menyampaikan apa? Ya, wahyu. Pasti yang dia sampaikan benar-benar yang dari Allah. Nggak ada yang dari dia pribadi yang dia bikin-bikin sendiri. Ini hukumnya begini, takaran sendiri. Nggak. Itu semuanya turun dari mana? Dari langit. Jadi Muhammad itu bukan dhanin. Percaya saja, dia orangnya thiqah, nggak akan mungkin dia apa jemaah sekalian cintai, nggak akan mungkin dia berkhianat dalam menyampaikan apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Pasti dia sampaikan persis sesuai dengan yang disuruh sampein. Jelas maksudnya ini kalau dengan qiraah apa? Dhanin jemaah sekalian cintai karena Allah Tabaraka Ta'ala. Jadi intinya Allah kalau dengan bacaan dhanin Allah ingin menetapkan bahwasanya Nabi kita memiliki ya, karakter sifat apa? Amin, terpercaya. Nggak usah ragu-ragu lah sama Nabi kita, sama Muhammad. Tapi qiraah yang populer adalah apa? Dhanin, ya. Maka kalau dhanin sesuai dengan arti yang tadi Umi baca, yaitu apa? Bakhil, ya. Berarti bakhil. Tapi ingat, bakhil di sini bukan bakhil harta. Maksudnya apa? Muhammad itu enggak bakhil terhadap wahyu. Dalam artian apa? Muhammad itu enggak males-malesan, enggak bakhil, enggak pelit menyampaikan wahyu. Sampai-sampai apa jemaah? Kalau wahyu turun, detik ini turun wahyu, langsung beliau apa? Langsung apa? Lihat, saking Nabi kita nggak bonin, nggak bakhil. Ya, kalau bahasa sekarang nggak pelit ilmu. Ya, dermawan dengan ilmu. Ya. Jadi Muhammad itu nggak bakhil dengan apa yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala berupa wahyu. Buktinya Nabi kita kalau turun ayat langsung apa jemaah? Nggak pakai entar. Aduh, gua capek, besok aja nyampein wahyunya. Nggak pakai. Ya ayyuhar rasul, baligh, segera baligh perintah, sampaikan kata Allah Jalla wa'ala. Baligh ma'un ilaika min rabbik. Wahai Rasul, maksudnya Muhammad, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari sisi Rabbmu, yaitu wahyu. Dan amr, fi'il amr, jamaah sekali cintai, itu yaqtadil faur. Di samping dia yaqtadil wujub, fi'il amr itu biasanya menunjukkan kewajiban, di sisi lain yaqtadil faur, yaitu menunjukkan apa? Segera, balik, sampaikan, segera maksudnya. Jangan bertele-tele, jangan nanti-nanti. Ya, mudah-mudahan para dai, para ustaz bisa meniti ini ya, bisa mengamalkan ayat ini. Ya, ya, bersegera dalam menyampaikan apa? Wahyu, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, bersegera mengambil pelajaran dari balik ma'unzila ilaika min rabbik, di mana Allah Rasulullah SAW kalau turun ayat langsung, ya, beliau langsung sampaikan kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini menunjukkan Nabi kita ya sangat senang kebaikan buat para sahabat beliau secara umum, buat umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai entar-entar, enggak pakai disembunyi-sembunyiin apa yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Contoh misalnya ketika turun ayat riba misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Iya ya, berat ini. Orang Quraisy kan selama ini memang mengadopsi ya muamalahnya dari Yahudi pakai sistem riba. Wong paman saya dewe, ya betul, paman saya dewe Abbas itu kan selama ini juga muamalahnya sama Khalid bin Walid dengan sistem riba. Lah kok ayat larangan riba turun, piye ya? Berat ini, ya wis tak sembunyiin aja, nggak apa-apa, nggak enak ini nanti, jadi heboh nanti kalau saya sampaikan wahyu ini, ya wis tak rahasiain aja, tak sembunyiin aja, yang ini mah berat, ini mah ayat riba. Banyak nggak tipe-tipe dai kayak gitu zaman sekarang? Bilang nggak ya musik haram, bilang nggak ya, pusing dia. Hah? Ada anak muda nanya, Ustadz, pacaran gimana sih Ustadz? Aduh, jawab nggak ya, gimana ya, anak muda semua ini rata-rata pada pacaran kayaknya, ini gimana ya, saya ngomongnya gimana ya? Akhirnya mencari-cari penghias kata-kata gitu, cacat sana, ya, nggak langsung. Ada perokok ulung nanya nih, gimana? Rokok gimana sih Ustadz? Haram atau makruh sih? Aduh, nggak enak, saya langsung bilang haram ini. Ya. Ada nggak tipe dai kayak gitu jemaah? Mana Nabi kita sallam? Contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, turun ilmu, turun wahyu, sampaikan langsung. Walaupun memang pahit kadang, berat, sensi kadang, tapi mau nggak mau. Ustadz, maulidan gimana sih Ustadz? Aduh, berat banget ini. Gimana ya, di TV lagi nanyanya. Kepiye iki kata dia? Bingung dia. Abu Dzar berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqulal haqqa walau kana murra. Aku disuruh sama Nabi untuk menyampaikan yang hak ya hak, yang benar ya benar, walaupun memang menyampaikannya sangat apa? Pahit, pahit, sensi kadang-kadang, menuai apa? Kontroversi dan seterusnya. Tapi apa? Hak ya hak. Katakan yang hak, walaupun pahit, walaupun gak diundang lagi, walaupun gak ada amplop, walaupun gak ada besek, ya, gak ada nama lagi, sampaikan. Masih banyak kok yang mau denger, masih banyak yang mau undang, masih banyak yang mau ilmu yang benar. Itu jemaah cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kita bukan tipe orang yang pelit dalam tabligh, dalam menyampaikan wahyu yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan beliau, sekali lagi, Nabi kita SAW sedikit pun tidak ada taksir, kurang dalam menyampaikan apa yang di wahyukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam siqah, amin, terpercaya, sebagaimana guru beliau. Guru beliau siapa? Jibril alaihissalam. Yang ngasih ilmu siapa? Allah, ilmu ladunni. Ya, melalui siapa? Jibril yang menggurui, yang mengajari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita udah bahas kan di ayat sebelumnya tentang karakter Jibril. Ada 6 toh. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arshi makin muta'in thamma amin. Berapa karakter, berapa sifat? 6. Rasul, karim, kuat, ya. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin, punya kedudukan di arasy, ya. Muta'in, orang yang ditaati di langit sana oleh malaikat yang lain. Amin, terpercaya. Amin. Muhammad Jibril itu bukan dhanin, tapi amin, siqah, terpercaya, amanah menyampaikan apa yang di Jibril. Tolong sampaikan sama Muhammad ini, sampaikan, cepat turun. Sampaikan ke Muhammad melalui ini, dengan cara ini, entah mimpi, entah menjelma seperti laki-laki biasa, entah lihat langsung, cepat kasih wahyu sama Muhammad. Amin, terpercaya dalam menyampaikan. Ya wajar nggak kalau gurunya amin, wajar nggak muridnya amin juga, terpercaya, tidak dhanin, tidak bakhil, wajar nggak jemaah? Ini menunjukkan biasanya murid itu nggak jauh-jauh dari gurunya. Maka betul orang Indonesia bilang, murid kencing, guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Ya kan? Betul. Biasanya nggak jauh dari muridnya orang itu. Jadi dari gurunya. Yang sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa-apa gurunya diikuti kadang-kadang. Sampai suara gurunya diikutin. Trik dia, retorika ngomong diikutin kadang-kadang. Ya. Itu jelas sekali cintai. Nah, Jibril amin, wajar punya murid amin, terpercaya, ya, amanah dalam menyampaikan, dalam tabligh, enggak dhanin, tidak pelit, tidak bakhil dalam menyampaikan, ya, apa yang turun kepadanya. Dan dia tidak menyembunyikan apa yang disampaikan, diumpetin gitu, enggak. Kalau dalam bahasa sekarang, kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Karena takut kedudukannya, takut namanya, takut pamornya, takut popularitasnya, takut amplopnya, takut beseknya, ya, nggak lancar lagi. Akhirnya, wes kalau ini mah rahasiain aja, simpen di lemari hadisnya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Simpen dalam-dalam. Ya enggak? Fenomena enggak ini jemaah? Jarang terdengar hadis-hadis itu dari mulut-mulut. Takut semuanya bablas hilang, kagak ada lagi maulid kubro, maulid sugro nanti. Hah? Ya, Allah musta'an. Kemudian jemaah yang cintai karena Allah Jalla wa'ala, maka di sini sungguh sangat busuk sekali tuduhan orang-orang Syiah terhadap Jibril alaihissalam yang merupakan guru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya katakan Jibril gurunya Nabi karena Allah bilang tentang Jibril alaihissalam, "Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa." Yang ngajarin Nabi kita siapa? Syadidul quwa, orang yang kuat, makhluk apa, malaikat yang kuat kokoh. Siapa tadi? Dzi quwwah, itu Jibril alaihissalam. Dzu mirrah, cerdas orangnya. Fastawa. Ya. Orang yang dibilang oleh Allah dzu mirrah, cerdas, kecerdasan level tinggi, dzu quwwah, memiliki kekuatan yang super. Itu dibilang sama orang Syiah apa? Salah alamat. Seharusnya apa? Wahyu disampaikan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Salah alamat. Jibril nggak amanah ini. Dasar Jibril nggak amanah. Pengalaman pribadi. Saya pernah sholat zuhur di bambu apus ya, bambu apus dekat pondok Babu Salam di situ. Masbuk serkaat saya karena perjalanan ya. Maka apa? Begitu saya mau sholat, di samping saya itu udah tampangnya nggak ada cahaya iman sama sekali, hitam legem jelek. Lihat mukanya orang-orang Syiah itu, ya, muka-muka kafir sudah. Saya lihat, hah? Di samping saya ada tanah Karbala itu. Segi empat gitu ya, kecil. Biasanya bundar kayak logam gitu ya. Ini Syiah ini saya bilang. Samping saya, pengalaman ini. Pengalaman ini nempel kaki sama Syiah. Ternyata kita mau nempel malah narik dia ya. Kita orang najis menurut mereka. Saya, bapak, ibu ini semua anak najis menurut orang Syiah. Mereka athar, anak suci. Makanya katanya kalau ibu-ibu Syiah lahiran itu setan kagak berani deket karena anak suci. Kalau kita Ahlus Sunnah, ibu-ibu nih kalau lahiran, kalau laki, anaknya laki, itu tunjuk setan tuh nusuk duburnya anak laki yang baru lahir Ahlus Sunnah. Kalau perempuan ditusuk kemaluannya oleh telunjuknya setan katanya. Kalau anak-anak kita athar, anak suci, setan terbirit-birit nggak berani. Kalau anak Ahlus Sunnah dikerjain sama setan katanya. Orang ajar gak? Anak sholat gak? Ulah. Oh Syiah pastinya. Karena apa? Ciri-cirinya persis seperti yang kita ketahui. Kagak pakai sedekah. Setiap kali perpindahan takbir, angkat tangan. Perpindahan apa saja, gerakan apa saja. Ya kan? Bacaannya kedengeran lain. Bacaannya terbukti banget sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang sangat terbukti dan nyata saya lihat itu adalah apa? Ketika salam, orang salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mereka dia malah apa? Sudah tahu kan orang Syiah seperti itu kan? Seperti itu ada bacaannya loh Pak, Bu. Apa bacaannya? Khanal amin, khanal amin, khanal amin. Telah berkhianat Jibril, telah berkhianat Jibril, telah berkhianat Jibril. Karena salah alamat menyampaikan wahyu. Itu mata kepala saya sendiri. Dosa besar saya kalau bohong. Saya lihat sendiri. Selesai sholat, ya, anak kan ngelihat yang aneh-aneh kayak gitu, penasaran. Selesai sih ya, nggak aneh sih, cuman pertama kali nempel kaki di Indonesia gitu loh jemaah, udah berani pede. Coba pas saya salam ke kiri, ya Allah, mukamu nggak ada cahaya iman, sedih, legem, hitam, jelek lagi, dan seterusnya. Sebenarnya kalau dia sunnah, Ahlus Sunnah, walaupun dia hitam, ada cahayanya jemaah. Aura Ahlus Sunnah itu beda, men, beda. Tapi karena dia Syiah, ya, mengusung agama Majusi, itu apa aja maksudnya? Nggak ada cahaya, jelek sekali saya lihat. Ya, begitu bubar, selesai sholat, saya keluar, dia berdiri di dekat taman gitu, berdiri nunggu temannya, dua orang ternyata temannya. Ya untung, mungkin dia nyelip apa di selap-selap kali ya, menampakkan ya, syiar sholat kebelingernya mereka. Nggak berderet bertiga gitu, tapi selah-selah gitu kan, buat suasana mungkin ya. Masya Allah, udah berani pede ya. Akhirnya apa? Ketika dia menunggu temannya di luar dekat taman, ya, anak sempat apa, melihat ke dia, tajam pandangannya. Ana mikir, aneh lebih banyak di sini, Ahlus Sunnah lebih banyak dibandingkan kamu, tak pelotot lagi. Ya kenapa gitu, tak pelotot di pintu mobil, tak pelotot, tak lihat aja. Ya datang teman-temannya, ya maka dia mengalihkan pandangan. Ya sudah, saya masuk aja ke mobil. Begitu apa mereka berjalan bertiga dari dalam mobil, nah tak zoom itu, tak potret orang. Oh ini tampangnya masih ada di HP saya, tampangnya nggak ada cahaya iman. Justru jadi khanal amin, pengkhianat Jibril. Padahal tidak seperti itu. Wah, muridnya saja Allah yang bilang, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dia bukan orang pelit dalam menyampaikan wahyu, ya. Bukan tipe orang yang menyembunyikan wahyu, ilmu dan seterusnya, tidak, disampaikan sesuai dengan perintah. Jibril juga menyampaikan sesuai dengan perintah, ya. Disuruhnya ke Muhammad, ya ke Muhammad nyampeinnya. Oh, nggak disuruh ke Ali. Coba kalau Jibril disuruh ke Ali, disampaikan nggak ke Ali? Lah iya, cuman masalah disuruh ke siapa? Muhammad. Itu jemaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwati waqti fillah, maka orang-orang tipe-tipe seperti ini dalam Islam, ya, kalau Jalaluddin Rahmat misalnya, ya adalah kalau dia hidup di negeri yang betul-betul secara apa mempraktekkan apa namanya syariat Islam secara komprehensif, model-model Jalaluddin Rahmat ini kalau nggak tobat udah lama misah lehernya dengan badannya. Itu dalam Islam, karena orang-orang yang punya keyakinan sebersahabat, mencerca sahabat, mengkafirkan sahabat, ya, meyakini Quran, ya tidak ori, maksudnya Quran yang sekarang ini udah dirubah-rubah, dikurang-kurangi. Quran yang sebenarnya lebih tebal 3 kali lipat disebut dengan Mushaf Fatimah dan lain-lain. Itu sudah ya penyimpangan ya dalam ranah akidah jemaah sekalian cintai yang bisa mengeluarkan dari Islam. Maka kewajiban pemerintah di waktu itu an yastatiba alai, maksudnya yustatab, orang tersebut dalam Islam diminta tobat. Udah, kamu tobat sekarang dari keyakinan itu. Kalau nggak tobat, misah leher sama badan, tempenggal dalam Islam yang masih dicintai, ya itu, ya hukumnya dalam Islam seperti itu. Makanya Jalaluddin Rahmat aman hidup di sini nih karena ya itulah yang masih dicintai karena Allah SWT. Kemudian ikhwati wa fillah, dan itulah fenomena yang sangat menyedihkan di negeri kita. Kalau pencerca sahabat bebas berkeliaran, ya kalau yang dicerca siapa misalnya? Presiden misalnya yang dicerca, langsung di sel, langsung diperkarakan dan seterusnya, ya kan? Ini yang dicerca siapa? Sahabat, aman mereka, bahkan masuk di DPR. Keren gak? Paham maksud saya ya? Kalau pencerca sahabat bisa duduk di DPR, ya? Ya enggak coba? Tapi pencerca siapa? Pencerca pejabat, pencerca presiden atau siapa, wewes langsung beres sudah perkara. Ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Bakhil. Nabi kita nggak bakhil menyampaikan ilmu, menyampaikan wahyu. Segera langsung disampaikan. Terus supaya menyebar. Begitu beliau SAW sampaikan, sahabat juga apa? Dari mulut ke mulut, ya. Oh, dari Rasulullah SAW menyampaikan ini turun wahyu, ayatnya begini, langsung hafal, rata-rata pakai hafalan. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulut ke mulut hafal. Bisa nggak kita seperti itu? Maksudnya si fulan nyebut satu ayat, dengar langsung mulut ke mulut jadi hafal gitu kan? Ya, subhanallah. Ya. Nah. Kemudian apa jemaah sekalian cintai, dan sering saya sampaikan tentang seorang laki-laki yang bocah yang bernama Amr bin Salamah. Amr bin Salamah itu hafal Quran, itu bukan dari dia pegang mushaf ngafal, enggak. Itu bisa ngafal Quran dari mana jemaah? Karena tiap hari ya kafilah rombongan kaum muslimin itu lewat di sebuah sumur yang ada di ya Bani Salamah, ngambil air di situ. Musafir lewat. Nah, sahabat itu kalau sambil ambil air, nimba air, itu mulutnya nggak diem, murojaah hafalan, maca Quran. para sahabat radhiyallahu taala anjmain. Abu Jahal ini setiap kali bantu orang numpahin air, itu dia dengar terus bacaan Quran dari mulut-mulutnya para sahabat. Di saat umat akhir zaman yang keluar dari mulutnya nyanyian, nyanyian dan nyanyian. Ini yang keluar dari mulut mereka Quran. Sehingga bocah itu yang selalu tukang nyumpain air dan dikasih dirham, nanti setelah selesai dikasih upah, itu apa? Ngerekam. Jadi hafal Qurannya dari denger, bukan dari buka mushaf hafal, enggak. Sampai diangkat jadi imam sama kaumnya. Lucunya ketika dia jadi imam di musim angin kencang, ketika dia sujud, itu apa? Dia kan miskin orangnya. Amr bin Salam ini miskin, ya. Dia hanya punya sarung, nggak punya sirwal. Sirwal itu celana bagian dalam gitu kan. Ini namanya sirwal, mansewu, yang dalam gitu kan. Dia hanya punya sarung, miskin. Ketika angin bertiup, dia lagi ngimamin kaumnya karena dia paling banyak hafalan dan paling fasih bacaannya walaupun belum balik. Suruh jadi imam, rutin jadi imam, imam rotib di kaumnya, di Syekh Bani Salamah. Maka apa jelas kecintai ketika dia sholat, mimpin sholat, angin bertiup. Akhirnya apa? Tombong Pak Imam kesingkap. Ada ibu-ibu masbuk, sahabat-sahabiat masbuk. Tutup imam kalian, tutup imam kalian, katanya. Akhirnya ditutup, ya. Karena imamnya kelihatan tombongnya, lucu kan bocah, tersingkap angin tombongnya, ditutup. Masya Allah, jangan sekali cinta Sunnah Taha. Dari situ sepakat Bani Salamah itu, Bani Salamah ya, dia sepakat untuk apa? Untuk membelikan pakaian kepada Amr, dibelikan sirwa. Akhirnya dia katakan apa? Aku belum pernah merasakan kebahagiaan, ya, yang sangat, melainkan ketika aku dibeliin pakaian baru berupa sirwal, ya. Dan dia katakan rasanya aku lebih senang ketika dibeliin celana dibandingkan senangnya aku masuk Islam. Karena masih bocah kan, nggak ngerti Islam, nggak ngerti maksudnya istimewanya Islam itu kan belum masuk ya. Anak-anak kan tahunya barang ya, mainan, pakaian, apa, seneng gitu kan. Dia katakan aku lebih seneng pas aku dibeliin pakaian dibandingkan senangnya aku masuk Islam. Ya, aku cintai Sunnah Taala. Seperti itu. Nah, dan Allah katakan selanjutnya, "Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim." Wa ma huwa. Huwa di sini kembali kepada apa? Qaul di sini apa? Qaul, ucapan, perkataan. Huwa kembalinya kepada apa? Sepakat para ulama yang dimaksud siapa? Al-Qur'an. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Jadi wahyu atau ayat-ayat Quran yang dibacain Muhammad di hadapan kalian wahai orang Quraisy, ya, itu bukan apa? Bukan qaul dari syaitan. Kan sering kita dengar dalam surah Al-Jin ya, bahwasanya jin itu dulu jamaah punya pos-pos di langit. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Jadi dulu jin-jin itu punya pos-pos di langit itu jamaah sekali cintai. Untuk apa kerjaannya di situ? Mereka ya ngetem di pos-pos itu dalam rangka apa jamaah kata Allah? Untuk sama mendengar kabar-kabar langit. Ya, mendengar kabar-kabar langit. Ya. Terus biasanya siapa yang kabar-kabar langit yang mereka dapat itu? Kepada siapa disampaikan jamaah sekali cintai oleh setan? Dibisikkan, diwahyukan, dibisikkan oleh setan kepada siapa? Oleh jin kepada siapa jemaah? Kuhan, sahara, para dukun, tukang sihir, tukang santet, kepada mereka. Ah, nih kabar langit nih, kasih tahu, dan seterusnya. Akhirnya banyak manusia tertipu, nih, seolah-olah dia tahu perkara goib dan seterusnya. Banyak manusia tertipu. Yang Rasul katakan dalam hadis Bunda Aisyah, dukun kalau ngomong satu benernya 100 dustanya, ya kan? Ngibulnya, bohongnya, ya. Jangan sekali cintai Sunnah Taala. Maka apa? Ya, wahyu atau Quran yang disampaikan Muhammad itu bukan qauli syaitan. Dalam artian bukan setan yang datang kepada Muhammad. Nih Muhammad, tak kasih tahu kamu kabar dari langit begini gini 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 gini. Bukan. Ya, tidak. Tapi yang memberikan atau mewahyu, maksudnya membawa wahyu ini dari Allah kepada nabi kita bukan setan, tapi bukan jin, tapi siapa jemaah? Malaikat. Ya, Jibril alaihi assalam. Jadi ini menunjukkan ayat ini menunjukkan nabi kita nggak pernah talaki sama setan majin. Tahu talaki? Ya, ngaji nuntut gitu kan. Ya. Memperdalami ilmu, ngambil ilmu itu namanya talaki. Nggak pernah nabi kita sallallahu alaihi wasallam talaki sama jin atau setan. Ya. Nih, wahai kaum jin, saya mau menaklukkan orang Arab nih, menaklukkan dunia ini, gimana caranya nih? Coba kasih tahu saya. Oh begini Muhammad, dan seterusnya. Talaki gitu sama setan sama jin, ya, ya. Ini saya dengar kabar dari langit kemarin Muhammad begini begini nih, sampaikan begini ini biar kamu dipercayain dan seterusnya. Tidak, ya. Nabi kita nggak pernah talaki sama jin sama setan, ya. Akan tetapi beliau talakinya sama Jibril alaihi assalam. Dan bedanya kalau setan tadi menyampaikan hasil kabar yang dia dapatkan, yang dia curi di langit itu disampaikan kepada para dukun. Kalau Jibril alaihissalam itu apa? Menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi kita tidak bisa diwahyukan, dibisikin sama setan, nggak bisa dikuasai sama setan? Ya, maksudnya kenapa Nabi kita SAW dikatakan tidak talaki sama setan, tidak ngambil ucapan tersebut, wahyu ayat-ayat tersebut dari setan, dari jin dan seterusnya? Karena sekali lagi kita udah yakini dengan akidah yang kokoh kuat bahwasanya Nabi kita SAW tidak bisa dikuasai, tidak bisa dibisiki oleh siapa? Syaitan. Nabi kita SAW, ya, tidak bisa dibisiki dan tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Makanya Nabi kita SAW itu, ya, awal baliknya beliau SAW, ya, itu tidak mengenal istilah apa jemaah? Mimpi basah. Nabi kita nggak ada mimpi basah, ya toh? Nabi kita tidak mengenal mimpi basah. Kenapa? Mimpi basah itu dari syaitan. Nabi kita nggak bisa dikuasai syaitan, maka beliau nggak mimpi basah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu jemaah yang dicintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jadi apalagi setelah Nabi kita diutus, jamaah sekalian cintai, nggak bisa setan itu, setan terkutuk itu. Jadi Allah sifati di sini setan apa? Rajim. Apa rajim? Lain, terlaknat. Ketika Allah berkata kepada setan ketika diusir oleh Allah, ya, dari surga, ya, apa kata Allah Jalla wa'ala? Ya, fakhruj innaka rajim, dalam surah Al-A'raf. Keluar kamu dari surga, kamu terlaknat, kamu terkutuk. Ditimpalin Allah Jalla wa'ala. Apa dia bilang? Ya, fa bi'izzatik, demi kemaha perkasaanmu, kemaha kuasaanmu, maha muliamu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah akan melencengkan, menyesatkan anak Adam semuanya. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dikarenakan kau telah terlanjur apa? Ya, menyesatkan aku ya Allah. Ya, melaknat aku ya Allah. Kau sudah terlanjur menyesatkan aku, maka juga aku akan balas dengan menyesatkan anak-anak Adam semuanya. Ya. Jadi iblis itu sampai bersumpah jemaah sekalian cintai, ya, la'aghwiyannahum ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Demi Allah, demi kemahaperkasaanmu ya Allah, aku betul-betul akan melencengkan mereka, menyesatkan mereka selama ruh mereka masih gabung sama apa? Ya, jasad. Allah bantah, aku juga selama hamba-hambaku yang kau lencengkan itu mau minta ampun sama saya, maka saya akan ampuni dosa-dosa mereka yang telah kau sesatkan tuh, yang telah kau lencengkan wahai iblis dari hamba-hambaku. Selama dia, ya, kalau tadi kan dia bilang selama ruhnya selama ruhnya, ya, masih apa bahasanya? bersatu dengan jasad gitu kan, saya akan sesatkan mereka. Allah bilang selama mereka mau minta ampun sama saya akan ampuni dosa-dosa mereka yang mereka lakukan, sebab karena kau lencengkan, sebab karena kau goda, kau bisikan dan seterusnya, aku akan senantiasa terus menerus mengampunkan dosa buat mereka. Ya, kata Allah Jalla membantah mereka. Ya, maka setan ini kerja keras jemaah sekalian cintakan Allah SWT, sampai nggak kenal apa kailu istirahat sedikit pun nggak ada setannya itu jemaah sekalian cintakan SWT, iblis itu, karena sumpahnya. Dan yang ajib, masya Allah ya, iblis itu ini makanya teguran buat orang-orang yang nggak sholat nih, masya Allah, yang nggak mau sujud kepada Allah Jalla. Anda mikirnya begini, iblis kalau disuruh sujud sama Adam, dia kan nggak mau tuh, jaim, ya toh, hasad. Kira-kira saya tanya, kalau dia disuruh sujud sama Allah, masih mau nggak iblis? Jawab, mau nggak? Pasti mau dia, karena dia masih mengakui Allah adalah Rabbnya. Qala Rabbi, anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, masih diakui nggak Allah sebagai Rabbnya? Kalau Firaun nggak mau sujud sama Allah karena dia ngaku Rob gitu kan. Kalau ini masih ngaku Allah Robnya. Berarti kira-kira kalau iblis sujud kamu sama saya, sujud nggak kira-kira dia? Sujud, memang kau berhak untuk saya sujud kepadanya ya Allah. Lah ini pendatang baru datang, ojok-ojok disuruh sujud sama dia, ogah, nggak mau. Ana khairum min, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Ana nggak mau ya Allah. Padahal yang nyuruh siapa jemaah? Allah. Ya. Pelajarannya jemaah sekalian cintai. Ya, iblis ketika dia nggak mau apa? Nggak mau sujud kepada makhluk atas perintah dari Allah. Pahami omongan saya. Iblis ketika nggak mau sujud kepada makhluk atas perintah Allah, siapa? Adam. Iblis nggak mau sujud kepada Adam, makhluk kan, padahal yang nyuruh siapa? Allah. Kekal di neraka dia, ya enggak? Musuh Allah dia, dan musuhnya kaum mukminin, kekal di neraka dia. Kira-kira orang disuruh sujud sama Allah 5 waktu, manusia, bukan disuruh sujud kepada apa? Makhluk, manusia. Disuruh sujud kepada siapa? Allah. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah. Masih disuruh sujud kepada Allah. Allah nyuruh kita sujud kepadanya, bukan sujud kepada makhluk. Enggak mau pula, masih ditinggal-tinggal itu salat. Wes, saqar menanti Anda. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Paham maksud saya ya? Ya, iblis dilaknat sama Allah, dilaknat oleh Allah, kafir dia, kekal dalam neraka. Itu gara-gara nggak mau sujud kepada makhluk, padahal Allah yang nyuruh untuk sujud kepada makhluk. Ini banyak manusia nggak mau sujud kepada Khalik, kepada Allah. Apa yang Allah siapkan kira-kira? Penjaranya nggak main-main, api isinya, sakar, mendaki. Ya, yang sekali cintai Sunnah. Ya, waliyazbillah. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Baca artinya, إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Maka kemanakah kamu akan pergi? Iya. Oh, itu belum saya ini ya. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Kelompat tadi ya. Mohon maaf. Allah berfirman, fa aina tadhhabun, mau kemana kalian? Maksudnya apa? Mau berpindah hati dari Quran ini kemana lagi? Ya, Dijelaskan oleh para ulama, aina ta'dilun an hadzal Qur'an wa an ta'atihi. Ya, subhanallah. Mau pindah kemana lagi kalian? Mau meninggalin Al-Quran kemana? Mau pindah ke ilmu sihir? Mau pindah ke ilmu filsafat? Mau pindah ke ilmu ini itu selain Quran? Mau pindah kemana lagi? Mau pergi kemana kalian? Ya, maksudnya mau muadil udul dalam artian berpindah hati, berpindah keyakinan, berpindah. Mau kemana lagi selain daripada apa? Kepada Al-Quran. Ya, selain daripada taat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau Qatadah bilang begini, qad suddat abwabus syubhat, ya. Fa aina tadhhabun, ya. Mau kemana kalian? Ya. Mau kemana kalian? Yang hak sudah jelas. Islam yang yang dibawa oleh Nabi SAW sudah jelas, jelas. Quran juga jelas, nggak ada syubhat di dalamnya, nggak ada penyimpangan di dalamnya. Allah bilang alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nggak ada bengkok, nggak ada penyimpangan dalam Al-Quran, nggak ada yang nggak masuk akal dalam Al-Quran dan seterusnya. Subhanallah. Terus mau kemana lagi? Aina tadhhabun? Mau kemana? Mau cari agama apa lagi selain Islam? Ya? Mau cari kitab apa lagi selain Quran? Mau apa lagi? Aina tadhhabun? Mau kemana lagi? Paham gak maksudnya ini ya? Aina tadhhabun? Mau kemana lagi? Semua pintu-pintu syubhat sudah tertutup dengan Al-Quran, ya? Mau kemana lagi? Mau perdalamin filsafat? Mentok. Ilmu kalam? Mentok, ya? Pelajari Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran. Jangan pergi ke yang lain-lain. Aina tadhhabun? Mau kemana? Ya? Mau cari agama selain Islam kemana? Ya, jangan sekali cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, aina tadhhabun? Mau kemana kalian pergi? Ya, jalan yang kalian apa? Tempuh, yaitu jalan Islam, itu lebih jelas, jalan yang bayin, yang jelas, yang mubin. Terus mau kemana lagi? Ya, ada gambaran maksudnya aina tadhhabun ya? Bahwasanya Islam yang dibawa Muhammad hak, jelas, bayin, tidak ada yang samar-samar, nggak ada yang bikin ragu-ragu. Kan ajaran-ajaran yang lain yang pernah kita lewati, yang kita pernah numpang-numpang lewat, ya, ada yang pernah ya LDII, ada yang pernah apalagi yang lain, keyakinan perkoh-perkoh yang ada, itu kan semuanya membuat kita apa jemaah? Apa? Rancu, nggak tenang, nggak jelas gitu kan? Iya nggak? Ya, ngikut-ngikut ngajinya juga apa? Enggak apa ya? Belum menemukan ketenangan di situ. Kalau ada rasa ketenangan itu dihiasi oleh syaitan. Ya. Pastinya apa? Enggak ada apa? Enggak ada kejelasan. Kok ibadah cuman begini doang ya? Dasarnya. Yang ajibnya lagi kalau dengan prakteknya Ustaz Firanda itu apa? Sebagian kaum muslimin kalau tahlil, kenapa sih harus disentak gitu kan? Illallah. La ilaha apa gimana gitu. Ustaz Firanda jago banget tuh menyantoinnya ya. Jadi illallah la ilaha illallah, keren banget beliau ya, pengalaman kali ya. Jadi itu orang akan nanya, kok beragama begini doang ya, dikit-dikit nyanyi kok nggak ada ilmunya. Apa ya, dalam hati tuh nggak tenang gitu Mas Khalid cintai. Nggak jelas ini ajaran, ada yang ngajak ngebom, ada yang ngajak bikin apa negara dalam negara, ada seterusnya, padahal nggak punya sepetak tanah ibaratnya kan. Hah? Kok aneh semua ya, nggak jelas, jangan sekali cintai, rancu. Akhirnya apa? Pindah lagi, ketemu yang, maksudnya dengan bahasa saya, pindah dari satu fase ke fase yang lain, maksudnya dari sekte ke sekte yang lain. Ini nggak cocok, nggak jelas ini, bingung, nggak jelas, pindah lagi, nggak jelas. Apalagi filsafat dan seterusnya. Ya. Maka kalau kita mau boleh bahasakan, aina tadhhabun? Mas, Mbak, mau kemana lagi? Wes, sini. Di Salman ada loh. Fitrah yang kau cari selama ini, hak yang hilang selama ini, yang kau repot cari selama ini, tanya sana, tanya situ, habib ini, tuan guru ini, kiai itu, buya itu, bengong, habis biaya, habis tenaga, pusing. Kok nggak ada yang genah ini ya? Ada yang nyuruh zikir dari habis subuh sampai terbit matahari. Lama-lama apa? Ya, la ilaha illallah disingkat. Jadi apa? ya Allah, 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 capek, ya Allah, kurang apa? Kurang singkat, ya huwa, 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 Allah, capek, yang singkat lagi, yang lebih simple, simple lagi, hu, 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 Allah, hu, Allah. Anak bisa kayak gini karena tetangga saya ada yang kayak gitu di masjid gitu kan, jadi bingung. Masa agama kayak gini? Kayak permainan gitu loh. Dikit-dikit marawisan di masjid. Masa agama kayak gitu? Agama itu ilmu, amal. Itu keren, baru agama, baru cerdas, baru pinter. Ilmu, ngaji. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, amalin. Itu ilmu. Nyanyi, senandung. Itu ciri-ciri khasnya orang sufi, tasawuf. Apa-apa pakai senandung, apa-apa pakai musik. Sufi, tahu sufi enggak? Apa? Sumpah pikiran. Ya, betul. Itu bahasa kasarnya. Bahasa kasarnya kalau saya terjemahkan ungkapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang bukan sufi namanya kalau nggak banyak makan, males ngaji. Yang males-males nuntut ilmu, banyak makan. Nah, itu ciri-ciri sufi. Yang ngomong siapa? Bukan Abu Sama, Imam Syafi'i, Abu Abdullah. Bukan Abu Sama, Abu Abdullah, Imam Syafi'i yang ngomong. Malas ngaji, nuntut ilmu, cuman senang berdendang-dendang. Banyak makan. Sufi lah namanya itu. Kalau menurut Abu Abdullah Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya cuman menjeplak omongan beliau. Kemudian jamaah kecintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu ya, sampai jam berapa? Sampai zuhur. Ana lagi terapi loh ini pinggang. Ya, taib, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti di sisa waktu. Pakai kertas ya. Kemudian jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Fa aina tadhhabun? Mau kemana lagi lah kalian? Mau cari kitab selain Quran? Mau cari agama selain apa? Ya Islam. Mau cari Nabi selain Muhammad. Mau kemana lagi? Sudah di sini. Ya, jangan sekali cintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, in huwa illa dzikrul lil alamin. Silahkan baca artinya. Tidaklah dia Quran itu, melainkan Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dzikrun. Menurut tafsir yang lain, jemaah sekalian cintai, asal makna zikir memang peringatan, artinya ya peringatan. Itu diantara sifat-sifat Al-Quran, bukan nama ya. Kalau nama Quran, Furqan, Tanzil. Kalau sifat, diantara sifat-sifat Quran apa? Ya nur, cahaya, huda, petunjuk, syifa, apa? Penawar, penyembuh. Apalagi nih di sini zikir. Apa itu zikir? Peringatan. Bisa juga zikir itu maknanya adalah apa? Syaraf. Sesuai dengan firman Allah, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika fasawfa ta'lamun. Sesungguhnya Quran itu adalah zikrun laka. Apa maksudnya zikrun di sini? Syaraf, kemuliaan. Ya. Sesungguhnya apa? Quran ini adalah apa? Zikrun adalah apa? Kemuliaan syaraf. Maka setiap orang yang dekat dengan Quran, dia mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, karena Quran itu adalah syaraf, zikr. Jadi bisa bermakna zikr itu apa? Peringatan, mau'izah. Bisa juga bermakna apa? Syaraf, yaitu apa? Kemuliaan. Ya, kemuliaan. Maka kalau kita mau mulia, silahkan mari kita merapat kepada Al-Quran, dekat kepada Al-Quran. Jangan sekali cintai. Semoga Allah merahmati Khalid bin Walid, berbulan-bulan kayak Bang Toyib nggak pulang-pulang. Pergi apa? Bukan cari nafkah, tidak. Berjuang, berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Pulang-pulang rindu kiranya dia, kangen kiranya dia terhadap kitabnya, Qurannya, mushafnya. Pulang-pulang nggak cari anak, pulang-pulang nggak cari istri. Yang dia cari pertama kali apa? Mushafnya. Dia cium mushaf. Syaghalani angkal jihad, yang membuat saya sibuk belum sempat membukamu adalah jihad, kata dia. Kalau sekarang jihaz. Apa tuh jihaz? Tab, HP, iPhone, tuh jihaz. Aku dibikin sibuk sama handphoneku darimu, wahai Quranku. Kalau dulu aku dibikin sibuk dengan jihad dari membacamu, wahai Quranku. Itu salaf, khalaf. iPhoneku, wahai Quranku, yang membuat aku susah memegangmu. Tinggal nilai dewe-dewe ya, maksudnya masing-masing menilai dirinya sendiri. Aku bersahabat nggak sih sama Quran? Atau selama ini aku hanya bersahabat dengan iPhoneku, WhatsAppanku, BBM-anku, Twitteranku, ya. Sedangkan Rasul bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Tidak dikatakan Iqra'ul WhatsApp. Tidak ada. Ada hadisnya, tolong datangkan biar saya paling rajin WhatsAppan nanti. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Bukan berarti nggak boleh baca WhatsApp ya, Pak ya. Saya juga baca kalau masuk. Ya. Kemudian apa? Ya, bacalah oleh kalian Al-Quran. Maksud saya ingin menyinggung di sini dan apa maksudnya mengkritisi orang-orang yang lebih sibuk dengan WhatsAppnya dibandingkan Al-Quran, lebih sibuk dengan iPhone-nya dibandingkan apa? Dengan Al-Quran. Ini yang saya apa? Yang saya kritisi, jamaah sekali cintai Sunnah Ta'ala. Dan semoga saya tidak, saya ngomong seperti ini, mengkritisi seperti ini, malah sayanya yang apa? Yang jadi contoh lebih sibuk sama HP dibandingkan Al-Quran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Rabb saya maha tahu tentang saya, insya Allah. Sebagaimana Allah maha tahu tentang bapak ibu, ibu sama Quran sama iPhone-nya, Allah tahu. Ya, itu jamaah sekalian cintai. Ya, kita berusaha jujur sama Allah masing-masing. Jamaah sekalian cintai Sunnah Ta'ala. Jujur sama Allah, jujur. Kemudian, ya, jadi Al-Quran ini adalah zikrun, syaraf, kemuliaan. Keluarga seorang pribadi Muslim memulia di sisi Allah, Quran. Keluarga mau mulia di sisi Allah, Quran. Ya, RT kita, RW kita, kecamatan kita, provinsi kita, negara kita, ya umat ini, dunia ini mau mulia, Quran. Bukan malah diinjak-injak. Ya. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran itu adalah syaraf. Di samping dia peringatan, dia juga adalah syaraf. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu berbangga. Bahagia, bangga, ya, bangga ketika kita apa? Memiliki Al-Quran, jemaah sekalian cintai. Kitab yang menjadi pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya yang ada, ya, ya. Jadi apa? Pelengkap dalam artian apa? Yang menyimpulkan semua isi kitab-kitab sebelumnya adalah Al-Quranul Karim, ya, kitab terkeren, ya, jemaah sekalian cintai. Kemudian apa? Al-Quran itu sebagai peringatan buat siapa? Buat orang Arab saja. Ambil pelajaran di sini, kata-kata lil alamin, biar tidak keluar statement-statement rusak seperti Quraisy yang mengatakan bahwasanya seperti jilbab misalnya. Jilbab itu di ajaran Quran nggak jemaah? Ajaran Quran nggak? Quran itu buat orang Arab saja, lil alamin. Mana? Lil alamin. Quran tersebut, ya, ya. Allah katakan zalikal kitabul, apa kata Allah SWT katakan tentang Al-Qur'an, tentang apa namanya, tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, berarti Quran beliau bawa lil alamin. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Jalla wa ala katakan tentang Al-Qur'an di sini dia adalah peringatan, kemuliaan buat lil alamin, alam semesta, bukan hanya orang Arab. Berarti kalau Quran nyuruh berjilbab, misalnya bagi wanita nutup aurat, berjilbab buat wanita, ana bingung kok yang profesor doktor kayak gini-gini kok nggak pinter ya. Padahal, ih, gelarnya ngeri loh. Kok iso gitu yang kayak gini-gini anak SD dia ngerti. Kok profesor doktor keblinger dalam masalah ini, kenapa ya? Kok iso? Apa ya? Gemes jamaah sekalian cintai rasanya. Gimana kok iso orang gelarnya ya, anak ibaratnya yang gelarnya DLL ibaratnya dan lain-lain gitu ya. Itu maksudnya ngerti lah kayak gini, ngerti, semua orang ngerti rata-rata. Quran ini untuk lil alamin. Allah yang bilang in huwa illa dzikrul lil alamin, enggak dibilang in huwa dzikrul lil Arab, lis Saudi. Enggak. Lil alamin. Berarti kalau Quran punya hukum ya wanita, ya qul lil ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Itu Quran yang ngomong. Dan Quran itu lil alamin, tidak terkecuali orang Indonesia. Lah ini Islam keblinger, Islam Nusantara mau mengembalikan ya wanita-wanita seperti zaman Hindu Buddha dulu pakai kemben gitu. Rela antum, istri-istri antum pakai kemben kemana-mana keluar. Suami apa? Dayus membiarkan istri kondangan kemana-mana tuh pakai kemben dan seterusnya terbuka atasnya. Hindu Buddha rela. Itu Islam Nusantara yang anda mau. Ya, anda ingin saya datang ke sini pakai blangkon gitu ngajarnya, itu maunya, hah? Ya, pakai payung ala Hindu itu, terus saya ngajar di sini pakai janur gitu, itu yang anda mau? Lah, Islam ala Muhammad bukan ala Nusantara. Emang Islam datang ke Indonesia ini dari mana asalnya? Dari Arab apa dari keluar dari Borobudur gitu? Hah? Gimana jangan seperti itu? Gemes kadang-kadang kalau seperti ini. Kasihan masyarakat kita dikebulin. Sampai saking bangganya mengusung Islam Nusantara, berapa rombongan pakai apa? Pakai blangkon semua, pakai pakaian ala adat Jawa yang Allah musta'an. Malu, izin sama orang Saudi tahu. Malu. Ya. Saya katakan sah-sah, cuman ada niat tersendiri kan? Ya. Berderet di Masjid Nabawi itu lagi pada sholat pakai blangkon semua, adat pakai adat itu, ada pakaian kayak pengantin laki adat Hindu itu, tahu nggak? Pernah lihat nggak? Bangga gitu, kayak sesuatu banget gitu menurutnya gitu kan, padahal Allah musta'an. Jamaah yang dicintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anda nggak mengatakan haram pakai peci blangkon, nggak ada aturan dalam Islam bentuknya, tapi kalau seandainya itu adalah merupakan ciri khas orang kafir, ya jangan. Saya mau tanya, blangkon itu ciri khasnya orang Hindu nggak dulu? Ya tidak. Ya udah antum hukumi sendiri sudah. Apalagi ada niat-niat tersendiri gitu kan, ingin mengusung Islam Nusantara kayak katanya dan seterusnya. Nanti lama-lama Islamnya Islam Gajah Mada nanti, Islam apa tuh? Islam Kertanegara gitu ya, atau Islam apa? Allah musta'an. Hati-hati jemaah. Mari kita kembali kepada Islam yang ori, yang asli, yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Liman syaa minkum an yastaqim. Ya Allah, Allah itu nggak pernah maksa-maksa loh kita dalam beragama ini jemaah. Ente mau istiqomah ya fadhal, untungnya buat ente nggak mau istiqomah, mau melenceng, mau maksiat dan seterusnya, ya jadi bumerang buat ente sendiri. Allah memberikan kebebasan. Al-Kahfi Allah berkata, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman ya silakan, yang mau kafir juga silakan. Di sini liman syaa'a minkum ayastaqim, yang mau istiqomah silakan, yang nggak mau istiqomah silakan, terserah anda. Cuman masing-masing ada konsekuensi. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Faman istaqama, kalau kita tafsirkan faman istaqama 'alal haqqi wal imani wat ta'ah, ya. Ya. Silakan kalau mau. Siapa yang mau istiqomah di atas hak, di atas keimanan, di atas ketaatan, silakan. Sudah ada konsekuensinya masing-masing. Di akhirat cuma 2 tempat, tidak ada nomor 3, surga, neraka. Istiqomah di atas keimanan, keislaman, istiqomah di atas hak, di atas sunnah dan seterusnya, di atas ketaatan, maka apa? Sudah ada tempatnya. Allah udah siapin, udah ada sekarang. Hah? Udah rapi, udah ready, udah siap. Uiddat lil muttaqin. Surga itu udah disiapkan buat orang bertakwa. Sudah ada. Ya silakan. Untuk meraihnya harus bisa apa? Berusaha istiqomah Istiqomah, walaupun keistiqomahan masing-masing orang berbeda-beda antara satu dengan yang lain sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, ya. Tapi sebaliknya ya waliman harafa falahun nar, kalau faman istaqama alal haqqi wal imani wat ta'ah ya falahul jannah. Siapa yang istiqomah di atas ketaatan, di atas iman, di atas apa? Di atas hak, di atas sunnah, di atas kebenaran. Dia istiqomah, bagi dia surga. Sebaliknya siapa yang melenceng dari Islam, dari sunnah, melenceng dari hak, ya, melenceng dari Al-Quran, maka apa jemaah sekalian cintai? Falahun nar. Sudah ada tempatnya juga khusus. Namanya apa jemaah? Jahannam. Tinggal pilih. Istiqomah, insya Allah kita akan digiring oleh keistiqomahan kita ke surga. Melenceng, tersesat, maksiat, sama, kita akan digiring juga, diseret ke dalam jahannam, waliyazubillah. Tinggal pilih. Hidup ini pilih, pilihan jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah nggak maksa-maksa. Ana cuma ngasih tahu, aku punya surga, aku punya neraka. Kalau mau surga begini caranya, saya punya aturan. Kalau nggak mau ngikutin aturan saya udah punya neraka dan seterusnya. Yes, lepas, dilepas kita Allah Jalla wa'ala. Udah dikasih aturan begini nenek, jalanin surga, nggak jalanin neraka. Udah beres. Allah nggak mau maksa-maksa kita. Pokoknya kalian semua harus muslim semuanya ya, harus sunnah semuanya ya, harus taat semuanya ya. Nggak ada paksaan. La ikraha fid din. Kitanya saja yang harus cerdas memilih. Ya, orang pinter dia milih yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang tentang istiqomah ini sering saya sampaikan di sebelum-sebelumnya ya, bahwasanya istiqomah ini perkara berat apa ringan jemaah? Berat. Sudah saya sampaikan, Nabi kita begitu turun perintah istiqomah, surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, perintah untuk istiqomah kepada Nabi kita, yang tadinya beliau nggak ubanan langsung tumbuh uban. Walaupun Anas menghitung uban di janggut beliau tidak lebih dari 20 helai. Jadi nggak putih kesugomah gitu, enggak. Tapi beberapa helai, cuman 20-an helai lah ubannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu ubannya karena apa jemaah? Disuruh istiqomah. Berarti berat ya. Biasanya orang cepat ubanan itu karena apa? Ada yang berat ya. Ada yang membuat dia berat ya. Ada apa namanya? Beban gitu kan. Di sini Nabi kita dibebani oleh Allah untuk istiqomah. Saking beratnya perkara istiqomah ini, Nabi kita sampai ubanan jemaah yang dicintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Berat ya. Berat masalah istiqomah itu jemaah sekalian cintai. Maka kita berusaha semampu kita ya, sekuat tenaga untuk apa? Untuk bisa istiqomah di atas ya kebenaran, istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas Islam sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sedikit faedahnya bahwa dalam ayat ini liman syaa'a minkum an yastaqim, kehendak kemauan untuk istiqomah di sini disandarkan kepada Allah atau kepada makhluk? Liman syaa'a minkum, siapa saja di antara kalian yang mau istiqomah. Berarti kehendak istiqomah, kemauan untuk istiqomah di sini dinisbatkan kepada manusia atau kepada Allah? Manusia. Ya. Berarti mau istiqomah nggak istiqomahnya tergantung kita, ya nggak? Ya. Selamat nggak selamatnya tergantung kita. Ibaratnya kalau bahasa simpelnya apa? Surga dan neraka itu kita yang milih. Sebagaimana orang punya hak untuk milih, mau istiqomah itu pilihan Anda, pilihan dia. Mau nggak istiqomah melenceng, yaitu pilihan dia. Berarti kalau kita bahasakan neraka dan surga itu apa? Tergantung orang memilih. Ada yang memilih surga, ada yang memilih neraka. Pilih neraka. Yang memilih surga dia akan berusaha istiqomah. Yang memilih neraka dia akan berusaha untuk apa? Dia akan apa? Penuhi hidupnya dengan maksiat. Maka kita harus cerdas jemaah sekalian cintai kesunnah taala. Kita nggak mau bahagia senang sementara di dunia ini tapi sengsara seumur hidup di akhirat. Jangan. Panjang akhirat itu jemaah. Hari akhirat itu orang nunggu di padang mahsyar saja berapa? 50,000 sana. 50,000 tahun kita berdiri di bawah terik matahari 1 mil. Coba 50.000 tahun ngantre, nunggu sampai manusia datang kepada Ulul Azmi, terujung terakhir kepada Nabi kita Muhammad, tolong dong, minta sama Allah biar hisab disegerakan. Udah 50 tahun nunggu, 50 tahun di bawah terik, kita di bawah terik matahari dunia, matahari dunia itu setengah jam kuat nggak? Buteng diam setengah jam, kuat nggak? Apalagi ibu-ibu yang bertutup kayak gitu, insya Allah langsung ya, mandi keringat insya Allah itu, ya tak? Panas, nggak kuat, dehidrasi, ya nggak? Bayangkan, ya. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Di hari, nggak ada orang, ayo dong cari air, kemana kita minum? Semuanya apa Dimas Kulicin? Yang keluar hanya nggak ada orang berani ngomong kenceng-kenceng di hari mahsyar. Bayangkan saat itu ya. Allah yang bilang dalam surah Taha, khasha'atil aswat. Nggak ada suara yang berisik-berisik. Woi, woi. Nggak ada. Yang terdengar cuman hamzah. Itu ada. Bisikan-bisikan ringan. Nggak ada yang kenceng-kenceng dia. Berapa lama gitu jalan? Anak sekap antum dari jam 9 misalnya, tak sekap di sini sampai jam 4, jam 5 sore lah. Kuat nggak ngomong antum? Diem, puasa ngomong. Diem gitu. Kuat nggak antum? Apalagi yang tipe ngomel, tipe ngomongan gitu kan. Kuat nggak itu? Di situ 50.000 tahun ngantri. Hah? Ngantri 50.000 tahun nggak pakai naungan, nggak pakai payung, enak nggak Pak? Sampai manusia ada yang keringat sampai perutnya, tergantung level dosa, ada yang sampai leher, ada yang sampai mulut, ada yang nutupin hidung, tergantung level dosanya. Kita yang memilih level keringat kita sekarang, camkan jemaah, kita yang memilih level keringat kita sekarang. Atau mau yang enak, adem, nggak pakai keringat, mau nggak? Mau? Gelem ora? Gelap, gimana caranya? Ya, mari bercinta dengan Al-Quran, mari bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran datang ka'annahu ghayayatan, dalam riwayat lain ghamamatan, dalam riwayat lain janahan. Al-Quran datang seperti dua potongan awan nyatu, klub di bawahnya orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, adem dia. Orang panas dia adem, ngasek. Yang sekeliling teks sunata luar biasa. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim dari jalan Abu Hurairah, ada 7 orang yang akan Allah naungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Coba kita hitung satu, imam yang adil. Sekarang imamnya gimana? Presidenmu gimana? Adil mudah-mudahan ya. Kemudian yang kedua siapa? Hah? Pemuda yang tumbuh berkembang di atas apa? Ketaatan, ibadah pada Allah. Kemudian apa? 2 orang yang saling mencintai, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Terus siapa lagi? Ya, pemuda yang diajak perempuan cantik dan memiliki kedudukan, berzina, dosa, bilang apa? Saya takut sama Allah. Terus siapa lagi? Orang yang apa? Hah? Orang yang apa? Ya, orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya kagak tahu. Kemudian apa? Ya, orang yang mu'allaqun qalbu bil masajid, orang yang hatinya itu rindu terus, kecantol terus hatinya dengan masjid, enggak dengan mall. Tapi dengan masjid, hatinya kecantol terus dengan masjid. Aku kangen ke masjid, pengen cepet-cepet. Subhanallah. Ya. Kemudian apa? Warajulun ya. Apa? Zakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang laki-laki yang apa? Berzikir sendiri, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Baca Quran zikir nggak? Seabdul zikir, baru berdua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir, baca Quran, nggak ada yang tahu. Sampai sebagian salaf 40 tahun dia jadi hafiz Quran, bojone kagak ngedong, kagak tahu. Jangan-jangan bapak-bapak ini hafiz semua yang nggak tahu istrinya ya. Ada salaf kita 40 tahun dia hafal Quran, istrinya nggak tahu kalau suaminya hafiz. Kalau sekarang kan abang gitu kan hafiz. Ya, itu salaf. Bertahun-tahun istrinya, suaminya apa? Istrinya ngepel, dikiranya bekas pipis anaknya karena lantai mereka nggak kayak lantai bapak ibu sekarang. Bertahun-tahun mereka ngepel basah di lantai itu. Musab apa ngepel basah di lantai, dikiranya apa? Pipis anaknya. Dikiranya pipis anaknya, ternyata itu adalah apa? Tetesan air mata suaminya yang sholat malam tahajud. Nggak ngerti dia kalau suaminya tahajud. Mah, aku semalam tahajud kok khusyuk banget rasanya. Batal langsung pahala tahajudnya. Subhanallah. Apa-apa sukanya dipampangin, di-shoot gitu kan, dan seterusnya. Semoga Allah mengikhlaskan niat kita semua jemaah sekalian, cintain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sampai mana tadi ya? Sampai istiqomah ya? Ya. Ah, ya biar selesai ya. Ayat terakhir Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Kalau bacaan warsh, "Wa ma tasyauna illa." Kalau wars 6 harakat ya. Kalau kita tasyauna illa ya kan? Ya, kalau wars tasyauna illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Walau kana al-insan, lihat di sini jemaah sekalian cintai Sunnah Ta'ala, keterangan para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala ayat ini menetapkan bahwasanya Allah memiliki masyiah, kehendak, makhluk juga memiliki apa? Masyiah, kehendak. Cuman tolong, masyiahnya makhluk, kehendaknya makhluk itu terikat dia dengan kehendaknya siapa? Allah. Yang bikin saya berkehendak datang ke sini, ke majelis ini, siapa? Yang punya kehendak siapa? Allah. Kehendak saya datang ke sini terikat sama kehendak Allah. Ya. Kalau Allah nggak berkehendak saya datang ke sini, datang nggak saya sini? Kagak ada yang teriak-teriak. Ya, nggak ada. Jadi semua perbuatan kita, kehendak kita, keinginan kita itu nggak berlepas dari apa? Kehendak Allah. Itu tafsir simpelnya ayat ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Ya, apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita inginkan, itu nggak bisa lepas dari kehendaknya Allah. Yang menjalankan semua kehendak kita itu adalah apa? Allah. Siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal, jemaah sekalian cintai. Jadi kalau bahasa saya, bahasanya apa? Masyiatuna tabi'atun li masyiatillah. Bi masyiatillah. Bahasanya masyiat kehendak kita ngekor kehendak Allah. Ya. Allah menginginkan kita begini, begitu, begini, begitu, ya, maka begitulah yang akan terjadi. Itulah yang akan kita kehendaki, jemaah sekalian cintai, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong diperhatikan jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa masyiahnya hamba di sini, kehendaknya hamba di sini itu sifatnya masyiatul ikhtiyar. Kehendak Allah di ayat kehendak hamba dalam ayat ini maksudnya kehendak yang berupa pilihan, jemaah ya. Ya, kehendak manusia di sini dalam ayat ini adalah kehendak yang berupa pilihan. Ya. Jadi apa? Sifatnya memilih. Kamu berkehendak milih istiqomah, silakan, itu maumu. Kamu berkehendak memilih melenceng, ya silakan, itu maumu. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehendak istiqomah kan tadi sebelumnya liman syaa minkum ayastaqim toh. Kehendak istiqomah jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala itu tolong perhatikan, tidak akan terwujud kehendak ya istiqomah dari seorang hamba kecuali dengan masyianya Allah, dengan kehendaknya Allah. Kalau bukan karena Allah yang membimbing kita untuk istiqomah, bisa nggak kita istiqomah jemaah? Nggak bisa. Nggak bisa. Semuanya karena kehendak Allah tabaraka wa taala jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, Abu Jahal, dia memilih untuk dirinya apa? Ya, masyiahnya apa? Masyiahnya untuk apa? Melenceng, untuk tidak beriman, untuk kafir dan seterusnya. Pilih sendiri ibaratnya. Ya, maksudnya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kehendak manusia nggak akan terwujud, nggak akan terlaksana kecuali dengan kehendaknya Allah. Itu simpelnya. Anak kira sudah cukup di sini pembahasannya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang tolong diingatkan. Sudah azan ya. Dia azan sekarang jam 12 kurang berapa? Oh iya. Ya wis, ana nunggu. Ana masih nganggap masih ada sisa tanya jawab. Lain kali insya Allah. Oh, tolong ingatkan kita pada pertemuan yang akan datang kita belajar surat Al-Infitar insyaallah taala. Mohon maaf atas kecetekan ilmu saya. Moga Allah menambah ilmu kita semua. Aku qul hadza wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.